Ida Dayak bikin pangling usai kenakan kerudung. Penampilan Ida Dayak bikin pangling. Wanita yang disebut bisa mengobati tulang bengkok itu kini mengenakan kerudung. Hal tersebut diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Arjuna Ganteng. Sebelumnya, Ida Dayak disorot seusai mendapat protes dari salah satu pasiennya. Sang pasien meminta Ida Dayak bertanggung jawab atas tangannya yang tak kunjung lurus. Ida Dayak kembali mencuri perhatian dengan penampilan terbarunya yang makin tertutup dan mengenakan jilbab. Sekitar awal April tahun 2023, seorang pasien Ida Dayak protes. Ia meminta Ida Dayak bertanggung jawab atas tangannya yang tak kunjung lurus. Dalam video, pasien Ida Dayak mengaku tangannya belum sembuh. Tampak di video, tangan wanita itu masih bengkok. Ia mengaku sudah berusaha menghubungi Ida Dayak, namun tak dapat jawaban apapun. Ida Dayak pun tak merespons apapun soal protes ini. Lama berselang, Ida Dayak justru muncul dengan penampilan baru. Ia biasanya memakai hiasan kepala khas Dayak, pun dengan bajunya yang amat khas. Namun kini, Ida Dayak justru tampil tertutup. Ia mengenakan kerudung. Bahkan Ida Dayak juga memakai baju lengan panjang. Penampilan Ida Dayak yang makin tertutup, mengaku sebagai penceramah. Ida berseloroh, ketika mengobati pasien atau menjual minyak, ia memang kerap menghadirkan berbagai kondisi. Mulai dari tegang, lucu dan menyenangkan.